Okay guys, hai, selamat tengah hari. Okay, saya sekarang berada di Akal Beach Resort Port Dickson. Nampak tu? Akal Beach Resort Port Dickson. Ini dia hotelnya. Sederhana. Rasanya ni hotel ni pengurusannya orang Melayu ni. So dalamnya saya tak tahu macam mana sebab saya pun tak pernah ke sini dengan suami. Kita tengok nanti apa yang ada kat dalam eh. Okay, kita jumpa lagi. Okay guys, ini dia ya, bilik yang kami sewa untuk hari ini. Ini dia bilik dia. Berharga RM245 untuk weekdays eh. Kalau weekend punya RM300 lebih katanya. Simple saja. Tengok. Ini bilik air dia. Bilik air yang simple. Rambu. Ini ada almari baju, tempat penyangkut baju. Disediakan juga tuala dua. Lepas tu ada tuala kecil satu dengan tisu tandas. Ada juga almari. Almari solid guys, almari solid. Lepas tu cawan dua. Kopi, cerek, air mineral 500 apa 500 ml punya. Dua. Lepas tu ada kerusi dua. Dan biasalah katil saiz king ke queen? Saiz king. Lepas tu ada TV lah. Macam biasa. Ini dia suasananya. Gelap. Nampak dari luar ni. Mak nak nak buka lagi. Tak boleh nak buka. Oh salah ni. Salah pintu. Ni dia guys, boleh nampak laut. Tu dia. Ada swimming pool pun ada. Dia nampak laut. Apa? Pantai Teluk Kemang. Bolehlah untuk kita ni yang B40 ni. Tu je. Yelah, biliknya besar. Besarlah juga. Ada yang 100 lebih tu kecil ya, mang. Kecil sikit daripada ni. Okay guys, itu saja review untuk bilik kami. Bolehlah. Okay, kita jumpa lagi. Okay guys, ini dia pemandangan dari Akal Beach Resort. Ini bahagian hadapan ya. Itu dia. Rumah penduduk-penduduk kampung sini. Belakang tadi tu yang belakang tu baru nampak apa? Pantai lah, pantai Teluk Kemang. Okey, petang ni saya nak mendaki Bukit Batu Putih Port Dickson. Ni dia tulis kat sini. Tanjung Tuan. Rumah api Tanjung Tuan. Kaunter tak ada. Tutup.
Mungkin diorang buat apa penambahbaikan kot. Banyak monyet. Monyet. Tu dia. Dia punya tandas pun dah cantik. Warna-warni lagi catnya. Okey, kalau you all nak tahu, ini ada pokok mengkuang. Siapa yang tak tahu pokok mengkuang? Ni pokok ni, dia punya daun ni, diorang selalu orang dulu-dulu buat tikar mengkuang. Tapi cara pembuatan saya tak tahu. Tahu daunnya je. Okey, jom. Tak sampai lagi ni. Dah sampai lah. Okey, itu dia rumah api Tanjung Tuan. Ha, tengok. Berpusing-pusing dia punya apa tu? Apa orang panggil tu ah? Radar. Oh, tinggi. Tengok tangga dia. Tak tahu ada berapa anak tangga pun tak tahu. Ni rumah api Tanjung Tuan. Okay, ni guys, trek menuju ke Bukit Batu Putih. Ada lagi trek lain juga, tapi saya tak ingatlah trek yang mana. Lupalah, lama dah tak datang. Okay. Okay, dah dekat kawasan pinggiran pantai. Trek pun dah mula berbatu-batu. Tak sampai-sampai lagi. Ada. Okay guys, akhirnya kita sampai juga. Akhirnya saya sampai juga ke di Bukit Batu Putih. Ha, ni dia. Itu dia. Okey, kita panjat pula. Okay, sekarang dah 6:30. So nak baliklah dulu sebabnya tak boleh lama-lama dekat peak Bukit Batu Putih tu. Sebab saya tak bawa headlamp. Ha. Nanti bergelap balik tak nampak jalan. So baliklah awal dulu. Tak apalah. Next time ada lagi. Tapi dapat jugalah tengok sunset sikit-sikit. Ah.
Alhamdulillah guys, malam ni saya makan malam bersama suami di restoran apa? Hidayah kan? Hidayah Ikan Bakar. Hidayah Ikan Bakar buat desain eh. Ini satu set ni. Ada sotong apa? Cili tepung, ada tom yam, kampung, apa tu telur apa? Telur dadar. Daging apa masak merah dan lepas tu siakap sini itu kailan ikan masin untuk satu set ni harga dia RM65. Lepas tu dia ada dengan apa ni air buah lah. Saya ambil apple. Kalau you all rasa nak apa datang ke sini try lah apa Hidayah Ikan Bakar ni. So saya pun tak tahu rasa macam mana baru nak rasa ni. Okay guys. Saya makan dulu ya. Okay guys, hari ini merupakan hari kedua saya berada di PD. So, ini breakfast yang disediakan oleh pihak pengurusan Akar Bicirot. Ini antara menu lah. Saya ada pilih bihun dengan bihun goreng dengan mie goreng, air kopi. Lepas tu suami ambil mie goreng dengan apa ni? Weh, apa agak-agak. Air orange. Saya nak makan dululah. Okay, makan dulu. Okay guys, pagi ni tadi kami dah habis makan dah sarapan semua. So sekarang kita orang ada di belakang resort. Itu resort belakang tu. Lepas tu ni dah pantai dia belakang je. Dekat je. Bersih pantainya. Terjaga rapi. Tengok orang mancing ni. Orang mancing. Malam dia orang kat belakang ni. Ini pekerjanya lah. Nampak bersih. Cantik kawasan ni. Itulah je lah untuk hari ni yang saya nak share pada subscriber saya dan juga yang di luar sana. Kutlah ada rezeki, you all datang lah sini ya. Tak rugi pun. Okey. Kebesaran ilahi. Masya-Allah.